Politikus PDI Perjuangan tersebut adalah menggali sebanyak mungkin informasi dari lapangan. Hasilnya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DKPP mengeluarkan kebijakan penutupan pasar hewan untuk sementara waktu. Yang pertama, upaya kita sampai dengan hari ini dengan adanya PMK tersebut jelas daruratnya dulu yang kita hindarkan, yaitu mengisolasi sementara agar ini tidak menular kemana-mana. Salah satu diantaranya adalah Pasar Manun Jaya ya, yang itu bukan hanya pasar Tasikmalaya tapi juga sudah keluar ya, nasional. Yang kedua, kita menggali sebanyak mungkin informasi yang ada, terutama di masyarakat. Yang sampai dengan hari ini untuk Tasikmalaya, mohon doa dari semua, masih terkontrol dengan baik. Ada laporan 1 atau 2, segera kita lakukan isolasi atas itu. Ade menambahkan, salah satu pasar hewan yang ditutup adalah pasar hewan di Kecamatan Manun Jaya. Hal tersebut guna menghentikan arus keluar masuk hewan ternak dari luar daerah, sehingga nanti penyebarannya tidak kemana-mana. Diberitakan sebelumnya, di Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini sudah 129 hewan ternak yang terinfeksi PMK. Sekalipun demikian, belum semua sampel hewan ternak terpastikan positif PMK. Tim Liputan Kapol TV mengabarkan.